Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton kita pada petang ini. Okey, bersama saya Hajar daripada Jazu Akademi Mabatik. Apa yang kita akan bincangkan pada petang ini? Okey, kita akan bincangkan mengenai Introduction to Database Microsoft Power BI. Sebelum tu saya ucapkan selamat datang kepada semua setia bersama kami selama satu jam bersama dengan panel jemputan kami yang begitu hebat, tahu tak? Iaitu Associate Prof. IR Dr. Nur Hazlina daripada Universiti Malaysia Pahang. Nanti saya akan berjemput beliau ya. Tapi sebelum itu, pastikan semua mengisi nama di Google Form yang kami akan share dekat ruangan komen masing-masing. Sama ada anda bersiar langsung daripada Jazul TV ataupun Facebook kami, pastikan isi ya. Kita akan ada cabutan bertuah pada hujung sesi kita nanti. Okey, dengan ini sebelum kita mulakan, saya menjemput Dr. Nur Hazlina untuk penerangan tentang Power BI dan mengenalkanlah sedikit di beliau sebelum kita mulakan. Okey, terima kasih Hajar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazlina binti Nordin. Saya sekarang berkhidmat di Universiti Malaysia Pahang. Sambil-sambil berkhidmat di Universiti Malaysia Pahang tu, kami ada set up satu team lah yang dikenali sebagai UMP STEM Lab. Jadi kalau boleh saya paparkan sedikit slide show, Hajar? Boleh. So, sebentar ya. Boleh nampak skrin saya. Jadi dekat kesempatan ni saya nak memperkenalkan UMP STEM Lab. Jadi basically UMP STEM Lab ni kami tubuhkan back in 2016 dan merangkumi empat modul yang utamalah, iaitu yang kita klasifikasikan sebagai digital making curriculum yang terdiri daripada 3D modeling, kemudian kita ada juga modul yang cover tentang programming, manufacturing dan juga physical computing. So bersama-sama dengan UMP STEM Lab ni saya telah kita bersama-sama since daripada tahun 2016. Pada mulanya kita hanya melibatkan diri dalam konteks sebagai panel hakim kepada pertandingan pelajar-pelajar sekolah. Kemudian pelan-pelan kami teruskan aktiviti engagement sehinggalah pada tahun 2020, yang mana kebanyakan aktiviti kita telah buat secara online. So aktiviti yang dekat UMP STEM Lab, apa yang kami buat merangkumi daripada aktiviti berbentuk elektronik dan juga programming seperti Arduino programming, Arduino robotics, sehinggalah ke dalam bentuk outreach program yang berbentuk seperti literasi digital dan juga literasi media. Kemudian sehingga sekarang, alhamdulillah kita telah berjaya outreach kepada lebih kurang dalam 6,000 pelajar sekolah. Salah satu modul yang kami kenalkan ni adalah juga termasuk dengan modul yang dikenali sebagai modul pengenalan kepada data science. So dekat dalam data science ni, saya just nak bawa sedikit analogi kenapa yang kenapa pentingnya lah untuk pelajar-pelajar sekarang ni kalau boleh didedahkan dekat peringkat awal berkaitan dengan database. So kalau adik-adik ataupun rakan-rakan ada tonton dekat sini, kalau tengok dekat bahagian kiri ni, kalau kita boleh ibaratkan data kita ni seperti a stack of Lego. Kadang-kadang bila kita main Lego kan, bila kita dah pasang Lego, kemudian kita assemble, kemudian bila kita dah nak tukar bentuk ataupun kita dah tak nak main, kita biasanya kita dismantle balik. Jadi bila kita dismantle ni, dia umpama seperti data yang data secara raw lah, iaitu data ni dia berkecamuk ataupun dia ada tapi dalam tidak tersusun. Jadi biasanya dalam keadaan yang ada sekarang dekat sini, ia hanyalah seperti data sahaja. Dia nak kata dia tak meaningful, dia still bagi kepada kita satu meaning, yang mana dia memberikan kita kepada satu blok. Dia sediakan kita sebagai blok, mungkin ada yang bersaiz 2, ada yang bersaiz 4 ataupun 6 ataupun 8, seperti mana construction Lego yang seperti biasa.
Tapi bila kita susunkan dia, biasanya kalau kita main Lego ni, kita biasa susunkan according to colours lah. Sebab kadang-kadang kita nak bina construction ataupun kita nak bina bentuk ataupun kita nak bina set, kita nak pakai dalam bentuk warna-warna yang tertentu. Ataupun kalau adik-adik dekat sini pernah tengok cerita Lego Master, kalau yang ada channel Astro tu dekat 702, biasa tengok before ataupun in the beginning of competition, biasanya dia sediakan satu ruang yang mana dekat situ ada pelbagai rack, banyak-banyak rack, dan dekat rack tu dia letak berbagai jenis size Lego dan juga berbagai bentuk Lego. Lego ni kalau kita susun according to color, apa kita buat, kita hanya sort dia. Okay, sometimes kita sort, most of the time kita sort based on color, sometimes kita sort based on size. Tapi bila dalam bentuk yang ada sekarang ni, kalau kita susun sekali lagi dalam bentuk yang memberi memberi makna, kita boleh susunkan dia. Contohnya dalam keadaan sekarang ni, saya tak tahu Lego mana yang paling banyak ataupun dan sebagainya. Tapi bila kita stackkan dia dalam keadaan bentuk yang tertentu, kita boleh mendapat satu information yang kita boleh keluarkan daripada data tersebut. Contohnya, daripada maklumat yang ada dekat sini, data Lego blok Lego yang paling banyak tu adalah yang berwarna kuning. Ataupun blok Lego yang paling kurang adalah berwarna hitam. Kemudian arrangement ni kita boleh menambah baik lagi dan kita boleh membuat dalam bentuk susunan. Biasanya kalau bentuk macam ini ya, yang saya tunjukkan kat sini, kita boleh susunkan dia daripada bilangan Lego terkecil sampailah kepada bilangan Lego yang paling banyak. So dalam konteks ni, apa yang kita presentkan ataupun apa yang kita tunjukkan adalah daripada data yang berkecamuk ataupun daripada susunan berkecamuk yang ada dekat sini, kita boleh gambarkan dan kita boleh terjemahkan, oh, stack of Lego ni paling sedikit berwarna merah, paling banyak dia berwarna hijau. Okay. Maklumat yang kita ada dekat sini, konteks yang susun yang kita ada dekat sini, jikalau bukan saya pun yang tengok ataupun ada orang lain yang datang yang tengok pun boleh mendapat maklumat tersebut. So dalam erti kata lain, benda yang berkecamuk dekat sini, kita boleh letak ataupun kita boleh visually present this in a very sensible way so that orang, the next one, kalau nak bermain ataupun nak menyusun ataupun nak membuat application yang tertentu, dapat menggunakan maklumat yang kita ada. So itu sedikit sebanyaknya Hajar, sebagai mukadimah lah siapa saya, daripada mana yang saya datang, dan insyaAllah untuk bawa kepada discussion yang seterusnya. Itu Hajar. Okay, terima kasih Dr. Hazlina. Okay, semua saya yakinlah semua faham ya dengan basic Power BI ni, kenapa Power BI ni diperlukan. Semakkan data-data tadi, kita nak shortcutkan, kita nak presentkan, kita nak visualize kan dan menjadikan satu aplikasi yang penting lah. Kalau macam tu, mesti ada sebab kan kenapa Power BI ni dihasilkan ya Dr. Hazlina. Mesti ada sebab dia dihasilkan. Ya, pun Hazina termute pula tu. Okey, ha. Betul-betul. Mesti ada sebab dia untuk apa kan, Dr. Hazina. Power BI ni adalah salah satu tools yang boleh kita gunakan, yes, untuk nak dekat bahagian tadi kan, kalau Hajar tengok dalam description tadi tu ada saya letak sebagai visually presented. Kalau kita nak presentkan dia dalam bentuk visual, katakanlah kita tak ada Power BI, okay. Nanti saya akan explainkan apa kebaikan Power BI yang boleh kita bawa lah. Biasanya kalau kita dekat peringkat, saya tak pasti, kalau Hajar, kalau macam peringkat mengajar dekat sekolah ataupun mengajar ni, kita akan kumpulkan data-data dan letakkan data-data dalam Excel. So kalau tengok dalam Excel pun, kita boleh terjemahkan dia dalam bentuk carta-carta. Ada setengah data tu, dia senang ataupun senang kita tengok dalam bentuk carta pie, ataupun dia senang atau kita gambarkan dalam bentuk histogram ataupun carta bar. So dalam Excel, kalau kita ada data yang data tu dia bukan live data ataupun live data pun kita boleh buat jugalah. Cumanya setiap kali proses kita ada data tu, kita perlu compilekan dia dahulu, kita perlu susun dan kemudian kita perlu choose platform ataupun visualization yang kita nak orang buat. Okay, kadangkala ada juga setengah-setengah projek macam kita buat contoh macam IoT ya, kita mengambil bacaan suhu. Katakanlah kita nak mengambil bacaan suhu dekat padang, yang mana setiap 2 saat kita nak mengambil bacaan tersebut, dan setiap kali bacaan tersebut tu datang, kita nak bagi dia paparan. Kita kalau biasa dalam bentuk graf, tapi kadangkala kalau dalam bentuk graf ni tak sentiasa macam jadi redundant. Betul. Kadang-kadang kita cuma just nak macam tahu malam berapa average suhu dia, siang berapa.
So nak representkan data tersebut, Power BI ni dia ada platform yang boleh kita membuatkan data visualization tu boleh dibuat secara live. So itu antara kebaikan dia lah. Ah, okay. Ah, kalau macam tu, ha, alang-alang kita dah masuk dah kelebihan kepada Power BI ni. Ah, kalau macam tu bolehlah Dr. Hazlina terangkan kita sedikit mengenai sejarah dia, bila diwujudkan, kenapa Power BI ni ada tempat dia di kalangan masyarakat kita sekarang, berbanding dengan Excel. Kenapa? Saya jumpa Tuan Dr. Hazlina. Okay. Terima kasih banyak-banyak. So, daripada bila dia ditubuhkan dan sebagainya tu, saya tak ada maklumat tu, tapi saya rasa boleh Google tu, boleh cari dekat dalam online. InsyaAllah. Salah satu produk lah, produk keluaran daripada Microsoft. Dia ada beberapa version. Dia ada yang version yang percuma, yang mana kita boleh guna. Cumanya dia ada limit lah in terms of capacity yang dia boleh cover. But of course, kalau kita nak buat projek yang memerlukan untuk nak menggunakan ataupun nak make use of data yang banyak, kita boleh subscribe to that application. Saya minta izin sekali lagi untuk nak buat sharing, boleh saya ada preparekan sedikit dekat sini. Okay, just a compilation lah untuk nak tunjuk lah kenapa tiba-tiba macam Power BI ni sekejap, dia tak ada paparkan ke, sekejap. Boleh nampak skrin saya, Hajar? Okay, saya dah add ya. Okay, boleh. Okay, alright. So dekat sini saya ada buatkan satu ni lah kenapa sekarang banyak kita sebut tentang data science. Kalau kita sebut Power BI tu maksudnya kalau katalah adik-adik aku semua ni ada keperluan untuk nak menggunakan Power BI, means you have reached one stage yang memerlukan untuk nak develop satu dashboard ataupun satu paparan data. So paparan data ni dia boleh datang daripada data daripada projek. Contoh tadi kita ada buat projek untuk nak mengambil bacaan suhu ataupun nak mengambil temperature reading ataupun nak mengambil bacaan sensor daripada satu aplikasi yang kita buat. Ada juga macam dashboard, contohnya macam results peperiksaan kita nak tunjuk ataupun kita nak kenal pasti subjek mana yang kelas ni paling perform ataupun subjek mana yang kita perlukan additional ataupun subjek mana yang kita perlukan kelas tambahan ataupun interview ataupun kita panggil apa, kita nak buat kelas tambahan ataupun intervensi intervensi yang sewajarnya. So perkara-perkara seperti itu untuk nak mencapai kepada conclusion tersebut kita perlu buat sedikit analisis. So oleh yang demikian saya rasa macam bagus jugalah kalau saya boleh tunjuk sedikitlah biasanya steps dalam data science yang involved dan dekat mana Power BI ataupun aplikasi Power BI ni biasanya boleh dipaparkan ataupun boleh dimainkan. Biasanya sebelum kita start apa-apa projek pun, contohnya macam kita nak buat projek untuk nak mengukur apa ya, katakanlah kita contoh, katakanlah kita nak buat projek tanaman fertigasi for example. Tanaman fertigasi ni dia memerlukan keadaan suhu tertentu untuk nak memastikan kita kata apa, kelembapan tanah tu sesuai untuk tumbuhan for example. Okay, untuk tujuan tu kita perlu understand ataupun kita perlu define subjek ataupun features yang kita nak pantau. Kemudian katakanlah dalam konteks ni kita nak mengambil ataupun kita perlu untuk nak mengetahui humidity ataupun kita nak mengetahui kadar kelembapan tanah. Jadi untuk tujuan tersebut kita perlu maklumat berkaitan dengan humidity, yang mana kalau biasa kita buat projek kita menggunakan humidity sensor. Ataupun maklumat yang kedua biasanya lah kalau kita nak tahu humidity kita nak tahu juga temperature. So kalau macam ni kita perlukan temperature sensor yang mana kita boleh embed ke dalam projek kita. Jadi kalau dalam konteks ni kita ada dua bacaan yang kita hendak pantau. So daripada dua bacaan yang kita nak pantau ni, kalau kita involve dekat peringkat physical layer yang mana kita design projek, katakanlah kalau you nak buat innovation project dan sebagainya, we have to identify the correct sensor for that purpose. Humidity sensor yang sesuai untuk projek tersebut, dan yang kedua adalah temperature sensor yang mana yang boleh memberi bacaan yang secukupnya untuk keperluan ataupun untuk penggunaan kita. Okay. Untuk tujuan tersebut, bila kita dah develop projek dan kita dah embed dalam projek kita, masuk ke dalam fasa yang kedua kita kenali sebagai data acquisition. So masa data acquisition ni adalah dalam proses yang mana kita nak, kita perlu fikirkan macam mana kita nak store information tersebut dalam bentuk log, dan juga kita nak pakai dalam bentuk server ke ataupun kita just nak guna available cloud ke. Free available cloud tu cukup tak untuk kita hendak pakai? Ataupun kita perlu external cloud, ataupun kita perlu download ataupun kita perlu simpan data
tersebut. Storage. Betul. Elemen-elemen storage kita perlu identify dekat peringkat yang kedua. Okey, bila kita buat projek yang berkaitan dengan electronic system, contoh macam you want to do something yang could remotely ataupun buat satu projek yang boleh mengambil bacaan secara jarak jauh, remotely monitor sesuatu reading lah. Macam tadi kita ada sebut dua, temperature and also satu lagi adalah humidity humidity level. So untuk tujuan tersebut, biasanya kita perlu setkan amount of time, sela masa yang mana data-data tersebut ni yang nak dihantar kepada database kita. Kalau kita ambil terlalu jarang, contohnya for example kita nak ambil bacaan sejam satu. Jadi dalam tempoh 24 jam kita ada 24 bacaan. Jadi adakah 24 bacaan tu cukup? Itu kita perlu tengok. Mungkin untuk sesetengah application cukup. Ataupun kalau satu jam sekali bacaan tu terlalu jarang, kita perlu nak tahu dengan lebih detail sikit. Jadi dekat masa ni kita boleh set, maybe instead of sending data tu sejam satu, maybe kita boleh send 10 minit sekali. Jadi dalam masa satu jam kita ada 6 data. Jadi dalam tempoh 24 jam kita ada 6 darab dengan 24 144 bilangan bacaan untuk satu hari. Kata adakah amount tu cukup ataupun tak, dia banyak bergantung kepada projek kita lah. So dekat peringkat data acquisition ni sebagai katakanlah engineer yang terlibat dalam bidang hardware, dia bukan sahaja kena fikir macam mana data log tu sendiri akan jadi. Lagi kerap dia ambil, lagi banyaklah log yang dia perlu rekod tu. Dia juga harus memikir in terms of hardware tersebut. Okay, macam mana kita nak store, cukup ke storage yang kita nak store data tersebut, berapa kali kekerapan dan sebagainya. So dua bahagian ni biasanya terkait dengan hardware dalam sesuatu projek. Kemudian bila kita dah dapat data yang dah mencukupi, dah dapat data ni, dia perlu buat satu proses yang kita ni sebagai data preparation. Okey, Hajar pernah sebelum ni pernah isi tak borang survey ataupun borang feedback ataupun pernah isi tak borang-borang survey secara online? Terlalu banyak. Kebanyakan menggunakan Google Form Saya ambil contoh kadang-kadang ada macam maklum balas yang dia minta untuk nak meletakkan IC, nombor IC, MyKit lah for example, MyCard ataupun MyKit. Kadang-kadang kita letak contohnya macam 851217, kadang-kadang ada sempang, kadang-kadang tak ada sempang. Bila data-data ni telah dikumpulkan, komputer kita kadang-kadang dia tak mengenali data-data tersebut kalau kita tak define dia dengan elok-elok. Okay. Jadi dekat sinilah berlakunya proses data cleaning tu. Daripada maklumat IC ni biasanya kita boleh dapat tahu umur orang tu apa, berapa kan, kemudian jantina dia apa. So kita boleh main dengan figure-figure yang terdapat dekat dalam MyKit tersebut. Untuk nak memberi keadaan yang sistematik, kita perlu selaraskan dia supaya dia seragam, so that apa-apa application ataupun apa-apa instruction yang kita bagi dapat dikeluarkan dengan lebih tepat. Yang pertama. Dan yang kedua, kadang-kadang pernah tak kalau survey tu panjang-panjang kita malas, kita bypass. Kita tak nak jawab lah. Itu dah biasa dah tu. Betul lah. Tambah-tambah kalau macam soalan survey tu panjang sangat kan. Okay. Macam tu juga data. Sometimes data yang kita ambil, contohnya macam tadi saya ada sebut tentang termometer kan. Termometer dia ada bagi bacaan temperature. So kadang-kadang tempat yang kita ambil bacaan, kemudian kita nak hantar kepada tempat ataupun cloud untuk yang kita hendak store. So kadang-kadang transmission kita biasanya kita guna secara wireless lah. Bila kita guna wireless ni kadang-kadang orang anggap macam tak ada pertalian, padahal ada pertalian antara dua ni. Cumanya dia menggunakan kaedah tak berwayar ataupun microwave yang kita guna tak nampak dengan mata kasar kita. Tapi pertalian antara dua ni ada. Okay, sometimes network kita maybe terganggu. Bila terganggu, data yang kita hantar tu ada drop, tak sampai ataupun tak masuk. Okay. Dekat dalam sistem log kita, bila tak ada data yang masuk ni, kadang-kadang dia jadi macam kosong ataupun data tu tak ada. Okay. Kita tak boleh pukul rata semua data yang tak ada tu sebagai kosong. Sebab kosong darjah Celsius dengan tak ada data membawa maksud yang berbeza. Contohnya macam dekat Malaysia ni kan, katakanlah kan dia buat data mana-mana yang tak ada tu kita anggap dia sebagai kosong lah. Okey, kalau kita anggap sebagai kosong, boleh ke suhu dekat Malaysia ni jadi kosong? Tak boleh jadi kosong kan, sebab kalau dah kosong tu kita bukan duduk dekat Malaysia. Buruk ke dekat negara yang beriklim sejuk kan. Betul. Kosong ni
kenali kita kenali SIRS sebagai proses data cleaning, yang mana kita nak make sure data-data yang kita kumpul daripada projek ataupun whatever survey yang kita buat tadi itu adalah data yang betul, data yang mewakili keadaan yang sebenarnya lah. Okey. Kemudian yang kedua dekat sini adalah proses macam proses transformation lah. Contohnya yang macam tadi tu, kalau ada data yang drop dan sebagainya, kita tak nak dia declare sebagai kosong. Kita nak tukarkan dia sebagai maybe not available dan sebagainya lah. Okey. Once proses ni dah selesai, baru biasanya kita masuk kepada satu lagi layer, yang mana kita kenali biasanya istilah yang orang sebut ni adalah EDA lah, ataupun Exploratory Data Analysis. Yang mana dekat peringkat sini ni, apa yang kita buat ni adalah kita tengok dengan lebih detail lagi data-data yang kita dapat tersebut, dan kita cuba nak mengkaji. Dalam istilah dia, kita nak define and also kita nak refine data selection kita ni. Okay, dekat sini saya nak ambil contoh yang macam menarik lah. Katakanlah saya buat kelas, saya mengajar kelas, mengajar subjek matematik lah. Okay, tahun ni saya dapat pelajar kelas tahun 5A lah for example eh. Dekat akhir hujung tahun, average score setiap pelajar ni, average bukan setiap pelajar, average tu maksudnya purata setiap pelajar ni dapat lebih kurang 70 markah. Okay, yang mana nilai yang terkecil maybe yang score paling kurang maybe 65, yang score paling tinggi maybe boleh pergi sampai ke 100. Okay, tahun lepas saya mengajar kelas 5B. Kelas 5B pula dia bagi average dia lebih kurang 80 markah. Okay. Tapi dalam kelas 5B ada yang skor kosong, ramai yang skor 100. Jadi kalau kalau Hajar tengok dekat sini ya, kalau kita ambil macam contohnya data average, average sahaja tak melambangkan condition sebenar skor pelajar tersebut. Sebab ada yang dapat terlalu ekstrim kurang, ada yang dapat terlalu ekstrim tinggi. Jadi bila saya ada tiga orang pelajar contohnya, saya ada tiga orang perbezaan pelajar, perbezaan tu terlalu tinggi kan maksudnya? Haa, betul. Perbezaan terlalu banyak. Saya ada pelajar yang skor kosong, kemudian saya ada satu lagi pelajar yang skor 100. Jadi kalau kita ambil average dua orang ni, dia jadi 50. Padahal dalam satu lagi kelas pula, katakanlah satu pelajar tu dia skor dia 40. Kemudian pelajar yang kedua pula skor dia lebih kurang 47. Yang ketiga pula skor dia lebih kurang 45. Jadi range dia tu banyak ke dalam 40 lebih. Padahal tak ada orang yang skor kosong. So benda-benda macam ni kita nak tengok dan kita hendak refine dekat stage yang ada dekat bahagian sekarang. Jadi dekat sini dia sebut ada selection variables ya. Okay, kadang-kadang kan macam bila kita kumpul data, contohnya macam ni lah, macam kita jual nasi lemak. Kemudian pada hari ni pelanggan kita macam kurang, nasi lemak kita banyak lebih. Kita masak, katakanlah hari ni kita buat lauk special dia adalah rendang ayam. Okay, kemudian esok pula kita buat satu lagi pula lauk yang lain seperti rendang daging for example lah. Masa kita buat rendang daging ni ramai pula beli, nasi lemak kita habis. Jadi pre-assumption yang kita buat, oh sebab kita buat rendang daging jadi ramai orang buat. Okay. Itu kalau secara norm lah, secara biasa yang kita buat dulu tanpa ada critical ataupun tanpa kita add on dimension kepada analisis data kita. Mungkin juga kita perlu nak mengambil faktor cuaca. For example, semalam cuaca hujan, hari ni tak hujan. Adakah orang ramai tu membeli nasi lemak saya ni sebab cuaca tak hujan jadi ramai orang keluar, jadi ramai orang beli, ataupun simply because mereka suka rendang daging saya sebab saya jual daging rendang habis hari ni. So persoalan tu mungkin timbul. Jadi untuk kita nak explore dengan lebih lanjut apa sebenarnya yang menentukan sesuatu benda tu naik ataupun turun, variable yang ada dekat sini ni adalah dekat peringkat yang ada dekat bahagian sini. So saya nak kaitkanlah sikit macam masa kita belajar sains kalau belajar dalam sekolah rendah ni kita belajar tentang kita ada belajar tentang pemboleh ubah variable lah, kita ada tiga jenis lah cara umumnya kan, pemboleh ubah malar, constant, pemboleh ubah bertindak balas, dependable, kemudian pemboleh ubah yang dimanipulasi, manipulasi kan? Yes. Yang dimanipulasi. Jadi pemboleh ubah ni dia bergantung kepada situasi tersebut. Apa yang kita ubah dan apa yang kita mainkan. Dalam konteks yang simple, penjualan nasi lemak tadi tu, maybe pemboleh ubah saya tak banyak. Pemboleh ubah dalam konteks ni adalah jenis lauk yang saya buat. Tapi kalau dalam konteks yang lebih besar, contohnya macam saya ada add in faktor cuaca, saya ada add in faktor, saya edarkan risalah-risalah, saya ada jual nasi lemak ataupun saya buat announcement kat dalam Facebook, saya ada buat promotion tentang penjualan nasi lemak saya tu.
So elemen-elemen tersebut akan memberi banyak dimension kepada data-data kita, dan kita perlu melalui proses ataupun steps ni untuk nak identify what is the truth factor yang menyebabkan sesuatu benda tu makin menaik ataupun makin mengurang dan sebagainya. Okay. Once fasa tu dah selesai, dia masuk pula ke dalam bahagian data modeling, yang mana data modeling ni biasanya dia dekat peringkat yang lebih advance sikit lah, yang mana kita biasanya kita construct ada beberapa jenis data model yang ada available. Kita nak tengok hubung kait antara satu pemboleh ubah kepada satu pemboleh ubah yang lain. So dekat sini biasanya matlamat kita nak construct model yang membolehkan kita untuk nak predict ataupun nak forecast. Okay. Contoh macam kita jual nasi lemak tu kan. Okay. Biasanya kalau kita buat nasi lemak, kita kena masak dulu kan, Hajar kan? Untuk nak masak. Ya, betul. Kita kena ke pasar lah nak pergi beli. Kalau saya nak buat rendang ayam, saya nak pergi beli ayam kan. Kalau saya nak buat rendang daging, saya nak kena pergi beli daging. Jadi seminggu yang akan datang ni sepatutnya saya nak buat apa? Apa yang sesuai? Saya nak tengok faktor cuaca dan sebagainya. So elemen-elemen prediction ada dekat situ. Kita boleh predict ataupun dia boleh bagi cadangan lah. Prediction apa yang sesuai untuk aplikasi kita dan sebagainya. Okay. Item-item semua ni once kita dah ada ataupun dah dapat yang elok, biasanya kita hantar ataupun kita buat dalam bentuk visual. Contoh macam saya cerita dekat Hajar daripada awal, maybe Hajar tahulah jalan ceritanya. Tapi bila saya nak paparkan, tiba je saya pop up dekat dalam Facebook saya, chart menunjukkan hujan, berapa banyak beli dan sebagainya kan. Cara kita nak visualize kan ataupun cara kita nak paparkan tu, kita kalau boleh kita kena carefully craft it out lah. Supaya orang biasa tengok dia boleh memahami apa yang kita nak sampaikan. Okay, dalam konteks semua ni, dekat mana Power BI tu? Power BI ni merupakan salah satu tools yang mana biasanya orang gunakan untuk nak visualization ni lah, untuk kita nak tunjukkan paparan nilai ada tersebut. Okay. Kalau benda kita simple macam nasi lemak tadi, tak banyak variable dan sebagainya, maybe tak significant. Dekat dalam Excel pun kita boleh buat graf yang sama juga. Tapi kalau kita ada buat macam projek yang ambil berbagai sensing kan, ataupun kita ambil bacaan daripada berbagai sensor, seperti kita tadi ada humidity lah, nanti kita nak ambil light intensity lah, nak tengok cahaya matahari lah. Semua-semua tu kalau kita ada 5 ataupun 6 sensor, maybe dekat sini kita boleh guna platform ataupun paparan yang lagi sesuai. So istilah biasa yang kita gunakan dekat stage ni, yang nombor 6 ni, kita biasanya kita panggil dia sebagai dashboard. So Power BI ni is one of a powerful tool untuk kita bina a good dashboard. So dashboard ni boleh jadi offline, boleh jadi real time, boleh jadi online. Kalau sebut offline tu maksudnya saya dah kumpul dah semua data yang saya ada, dan baru saya buat graf dan saya paparkan. Tu maksudnya offline. Okay. Kalau sebut real time tu, kiranya macam sekarang saya dah pergi tanam sensor dekat somewhere else, and real time you progress, you monitor the progress, tengok bacaan dia macam pergi naik, apa graf yang kita ada dan sebagainya. So biasanya kalau projek, kalau adik-adik ada buat projek yang berkaitan dengan IoT, Internet of Things, yang mana dia memerlukan banyak input ataupun banyak sensor reading dan sebagainya, yang tu kita galakkanlah guna platform seperti Power BI. Dia ada yang version macam saya mention tadi lah, ada version yang free ataupun untuk kegunaan biasa. Cukup je untuk adik-adik nak practice dan untuk kita nak embedkan sekali dekat dalam projek lah. So dekat situlah sedikit sebanyak berkaitan dengan di mana Power BI ni boleh digunakan. InsyaAllah aja. Okay, terima kasih. Penerangan yang sangat lengkap ya mengenai data science. Semua macam akan belajar Power BI tapi hari ni. Tapi kita belajar lebih lagi ya daripada Dr. Hazina tentang data science. Suka saya sebutkan balik tentang IoT tadi. Mengenai sensor, data daripada sensor kita nak transfer dekat kita punya sistem. Takkan kita nak duduk dekat, contohnya kita buat pertanian kan, takkan kita duduk dekat tambang pertanian tu daripada pagi sampai ke malam 24 jam? Memang tak. Kita akan menggunakan Internet of Things. Jadi kita daripada rumah kita dah boleh tengok data-data kita. Macam-macam Dr. Hazina cakap tadi, kita nak real time data. So daripada Power BI ni dia boleh bagi satu kelebihan, real time data. Kita boleh visualiskan secara real time. Betul Dr. Hazina? Jangan saya tersilap cakap sudah. Okey. Terima kasih Dr. Hazina. Penerangan sangat terang kat situ kan? Memandangkan adik-adik dan penonton semua, tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sebarang soalan, jangan malu, jangan segan, boleh tanya di ruangan komen kami. Saya akan utarakan soalan tu satu persatu kepada Dr. Hazina lah. Okey, terima kasih yang setia lagi menonton dengan kami. Kita dah berlangsung secara langsung selama setengah jam ya Dr. Hazina. Okey.
Dr. Hazina, sekejap okay, dia rasa dah sekejap. Okay, sekejap sahaja kan. Risau saya sebab sekarang musim hujan kan, kita ada masalah internet connection sikit. Macam tu. Risaulah. Okay. Dr. Hazina, sebab kerana saya tertarik dengan Steam Lab daripada UMP tadi. Sebab signifikan sama dengan kami punya mission, VC untuk memperkenalkan teknologi-teknologi STEM dekat peserta-peserta dekat kita punya community dekat Malaysia ni. Itu saya macam tertarik sangat dengan STEM Lab daripada UMP. Samalah dengan kita selawi mission dan mission kita. Okey, kalau macam tu kita dah kenal dah data science, maka kita mestilah nak tahu pula macam mana nak penggunaan dia, macam mana selebihnya tu, kenapa macam Dr. Hazina cakap tadi tentang data-data semua tu. Jadi kalau bolehlah kita nak tanyalah dekat Dr. Hazina juga, pekerjaan apa yang banyak menggunakan Power BI ni? Macam tu. Boleh tak Dr. Hazina menerangkan sikit sebanyak kepada penonton kita tentang penggunaan Power BI ni? Pekerjaan mana yang perlu ni sebenarnya? Macam tu. Okay. Boleh-boleh insyaAllah. Saya tumpang share sekali lagi screen eh. Saya tunjuk sikit lagi. Boleh. Saya nak highlightkan sikit lagi tadi ni. Okay, macam saya maksudkan, saya mention tadi ni, Power BI ni is a tool. Tool maksudnya dekat sini adalah dia adalah satu, kalau sebut sebagai tool ni macam dia alat lah, macam alat ataupun tool, apa dalam nama, perkakasan kalau dekat dalam bahasa Melayu dia. Okay, selain daripada Power BI, macam saya explain tadilah, dengan Excel pun boleh buat, tapi dia tak boleh buat secara real time. Boleh juga digunakan Python programming. Saya notice tadi Python. Pagi ada kelas Yazuru ada buat kelas Ya, Python, introduction Python, yes. Saya personally, saya menggalakkan kalau pelajar saya buat develop projects and so on untuk visualization dan sebagainya. Kalau kita nak pakai untuk yang ada image yang cantik dan kemas dan paparan dan sebagainya, pakai Power BI. Tapi untuk dalam Python pun dia satu a strong platform juga. Contoh kalau projek kita daripada awal kita menggunakan Raspberry Pi, jadi language programming kita tu adalah programming yang sama. So you might as well want to do your visualization and so on dekat dalam Python programming. Okay. So yang ini satu, saya nak tunjukkan dekat sini. Tadi Hajar ada tanya dekat mana kita nak aplikasikan. Okay. Saya bawa dalam konteks ni lah. Saya bawa bukan dalam konteks dekat mana Power BI ni banyak diaplikasikan. Saya bawa dalam konteks dekat mana data scientist ni is much available. Boleh saya bawa dalam konteks tu sebab sekarang the trend might be Power BI, tapi nanti in future tools ni dia berubah-ubah ataupun akan datang yang lagi sophisticated dan sebagainya. Yang paling penting you tahu kegunaan software tersebut, yang you take some time to explore untuk nak tengok macam mana you nak make use of it. Okay. Apa yang saya nak highlight dekat sini, kalau kita sebut ini adalah satu benda yang saya ambil ni daripada Drew Conway's data science Venn diagram lah. Kalau tengok dekat sini, you can Google this one. This is quite a famous chart yang being widely used. Okay, saya sendiri, background saya adalah electrical, electronics and engineering. Dan banyak projek-projek yang based on electronic system ni kita buat, dan at one point tu kita akan memerlukan satu data analysis. Okay, contoh macam tadilah, kalau kita buat projek yang mengambil bacaan daripada sensor dan sebagainya, kita perlu analyse data tersebut. Dan nak tak nak, kenalah pergi korek-korek dan kenalah tahu sedikit sebanyak tentang macam mana data tu being processed. Statistik contohnya kalau macam dulu, kalau dah jam 4, dah jam 5, kita ada belajar tentang perwakilan data. Kalau tak salah saya, dalam subjek matematik yang kita buat, kita tengok nilai paling tinggi, nilai paling rendah dan sebagainya. Tapi bila you ada buat projek yang merangkumi beberapa variable, you nak tengok at one stage variable mana ataupun apa faktor yang paling mempengaruhi you punya projek ni. Apa yang paling bagi lagi tinggi ataupun paling bagi rendah. Kalau you adjust this part, apa yang paling terkesan dan sebagainya. So secara umumnya lah, daripada pengalaman saya bersembang-sembang dan juga berinteraksi dengan rakan-rakan daripada industri, terutamanya industri yang terkait dengan electrical, electronics and engineering ni, adalah penting untuk kanak-kanak ataupun
untuk pelajar zaman sekarang, even untuk undergraduate student saya pun, untuk nak memahami ataupun untuk nak menguasai konteks tiga domain yang ada dekat sini. Yang pertama ni seperti saya tunjukkan dekat sini lah, perlu menguasai programming. Apa itu skill programming saya akan ulaskan. Yang kedua, mathematics. Yang ni memang kita tak dapat elak. Contoh macam kadang-kadang kita tengok results, ada dua benda kan. Jadi persoalan yang timbul, apa correlation antara result A dengan result B. So correlation ni kadang-kadang dengar, apa ni macam canggih sangat. Bukan canggih mana pun. It's just back to your mathematics. Balik yang dulu, tengok balik statistik yang kita ada belajar. Apa correlation? Apa kaitan antara pembulik ubah ataupun signal number one to signal number two, for example. So elemen-elemen mathematics yang ada dekat sini, kita kena strong. Okay. Kemudian dia ada juga, kalau untuk data science ni, dia ada satu elemen ni kira ni sebagai domain expertise. Hajar ingat contoh nasi lemak saya tadi tu? Ya, ingat. Okay. Sebab apa saya bawa kepada sini? Sebab setiap benda dia ada expert area dia. Okay. Contoh macam tadi, bila saya buat nasi lemak tu, saya adalah mungkin seorang tukang masak yang pandai masak. Masakan saya maybe sedap, for example. Saya boleh masak sedap saja, tapi macam itulah, kalau banyak hari habis kita gembira, kalau hari tak habis kita sedih, maybe luck tak ada ke, kita akan assume kepada-kepada seperti itu. Tapi kalau kita ada pengetahuan sedikit berkaitan dengan mathematics, maybe kita nak ambil banyak sikit. Contohnya macam tadi, just bukan lauk saja, saya nak tengok faktor cuaca, saya nak tengok faktor kawasan. Saya berniaga hari ni, kalau saya bawa kereta tolak ataupun kalau saya bawa lori yang macam food truck tu, saya letak dekat kawasan yang mungkin ramai orang dekat situ tak minat makan daging, for example. Jadi saya jual masakan daging, of course lah masakan saya kurang, contohnya. Okey, sekejap anak saya nak masuk pula. Ni anak saya ni nak masuk ni sekejap kan. Okey. Yang macam kedua ni pula adalah contoh dekat situ, iaitu kalau saya berniaga nasi lemak. Okey, katakanlah saya seorang penanam ataupun petani, macam saya mengusahakan ladang kelapa sawit, for example. Saya menggunakan baja, setengah baja jenis A, baja jenis B, baja jenis C, dan saya nak monitor pengeluaran dia. So daripada situ, dengan pengetahuan matematik yang saya ada, dengan data hasil pengeluaran daripada kelapa sawit, buah sawit yang saya dapat dekat situ, kalau saya ada extra sikit skill yang berkaitan dengan programming, saya boleh modelkan data tersebut. Okay, dengan pengetahuan matematik tadi ni, saya boleh guna pakai application statistik yang saya ada available, whatsoever saya nak tengok faktor yang mana lagi tinggi, faktor yang mana yang lagi kurang dan sebagainya. Kemudian yang keduanya pula, macam mana kita boleh modelkan dia dan kita boleh buat prediction. Macam tadi proses yang Hajar tengok, enam proses tadi tu, saya boleh buat prediction untuk nak tengok. Maybe kalau saya pengusaha kelapa sawit, next year maybe saya tak nak guna baja jenis A lah, nak guna baja jenis B lah, nak guna certain kekerapan lah, nak guna 3 minggu sekali lah, nak guna 3 bulan sekali lah. So benda-benda macam ni, saya tak just simply do, saya buat berdasarkan sains. So apa yang dikatakan sebagai sains yang saya dapat ni adalah daripada data-data yang saya collect. Okay, so ini adalah yang dimaksudkan dengan domain expertise yang saya ada dekat sini. So apa yang saya nak war-warkan kepada semua, in fact kepada sesiapa yang datang kepada UMP STEM Lab pun, kadang-kadang bila kita mengajar teknologi robot, for example bila kita mengajar robot lah, Arduino robots dan sebagainya, kita bukannya nampak macam pelajar tu nanti in the end dia akan jadi seorang robotic engineer. Tak. Dia mungkin akan end up sebagai robotic engineer, mungkin juga dia akan end up sebagai seorang pharmacist, mungkin juga sebagai seorang petani. Tapi dia boleh make use of the knowledge yang dia ada untuk nak apply ke dalam domain yang dia minat. So apa-apa dekat sinilah I would like to advise, whatever field ataupun whatever area yang you feel like you would like to pursue later on, do your best, polish your mathematics, make sure that your mathematics is strong. Secondly, when you have the chance to learn programming, macam tadi kan ada kelas Python programming ataupun ada kelas Arduino programming ataupun any other programming opportunity that you have, take the opportunity to learn about programming, because there will be a lot of application that would require these two skills. Okay. And of course, domain expertise. If you are interested in medicine, for example, kalau you berminat dalam bidang perubatan ataupun you berminat dalam bidang yang mengkaji tubuh badan, human science and so on, pursue that, do your best and make use of the knowledge yang you ada dekat sini in order to further improvise dan juga membawa inovasi ataupun membawa satu perkembangan dekat dalam teknologi ataupun dekat dalam bidang tersebut, insyaAllah.
So itu jawapannya dulu aja. Okey, kita ada soalan diutarakan daripada salah satu penonton kita pada petang ni. Okey, dia tadi kan Dr. Hazina ada sebut pasal Python. Ada sedikit soalan tentang Python saya show ya. Power BI ni adalah visualization tools. Okey. Tapi tadi nampaklah ada contoh algorithm macam decision tree semua tu kan. Jadi bolehkah kita buat analysis classification dalam Power BI using Python language? Boleh ke macam tu? Okey. Dekat dalam Python programming for sure boleh. Okay, in fact kalau yang bertanyakan dekat sini ya, dekat Facebook user ni, nanti you boleh tengok dekat dalam Python ni dia ada kita panggil apa modules yang available. Boleh cari modules yang berkaitan dengan berkaitan dengan data. So Panda pun ada, kemudian ada beberapa modules yang ada available lain. Boleh guna dan boleh guna untuk nak apply algorithm macam yang decision tree ataupun yang tadi ada KNN. Kalau tengok dekat situ boleh apply dan untuk boleh gunakan. Okey, untuk Power BI, dia boleh digunakan untuk paparan. Data analysis yang you dapat tadi ni, bila you buat dengan Python programming tu, nanti you boleh later feed kepada Power BI untuk dia buat display. So that is my quick answer. Kalau pengguna Facebook ni juga kalau yang tanya dekat sini untuk statistik ataupun untuk statistik tools ataupun data science tools yang biasalah kalau Google tengok ada dua platform lah yang biasanya orang gunakan. Satu adalah Python programming, the other one adalah programming language R. Ada satu programming language namanya sebagai R. So dua tools ni dia ada banyak readily available modules and also library yang terkait dengan data science. Contoh macam tadi kan you nak develop certain module ataupun you nak develop macam machine learning ataupun deep learning untuk nak membantu permodelan data tersebut, dah ada yang dah available. So you might as well want to explore the available data and the available usage ataupun available module yang available untuk nak process your data, and later on untuk kita nak buat paparan ataupun nak buat visualization, then boleh dihantar ke Power BI. Okay, itu jawapannya dulu. Okey, terima kasih Dr. Hazina atas jawapan tu. Kami berharap segala jawapan yang diberi Dr. Hazina bolehlah mencukupi. Okey. Jadi suka saya sentuh balik tadi mengenai probability, kebangkalian tadi kan. Yang matematik waktu kita belajar waktu zaman sekolah ni ada sebenarnya. Ada yang sepasang tadi, ada yang daripada sekolah menengah. Kita akan ada belajar pasal probability. Ramai yang bertanya tentang probability ni. Perlu ke probability ni? Macam tadilah yang Dr. Hazina bagi contoh dekat kita pasal nasi lemak, daripada variable yang banyak, macam mana kita nak hasilkan decision yang kita nak buat daripada probability tu juga. Itulah pentingnya ilmu matematik, asas matematik tu waktu kita sekolah. Okey. Daripada Facebook user tadi Dr. Hazina, dia mengucapkan terima kasih. Dia dah faham dah. Okey. Okey, jap saya tengok soalan yang telah diutarakan. Ya. As saya ni, saya ada slide through saya punya slide tadi ni. Saya ada buat sedikit summary tentang tools yang available dekat dalam Python untuk data science. Boleh saya kongsi tunjukkan sikit tadi ni? Boleh. Tadi masa jawab saya ada boleh. Boleh ya? Okey. Saya ada tunjuk sikit sini ya. Okey, tadi ada nampak saya screen saya. Okey ada kan? Okey. So tadi saya ada sebut ada banyak available libraries untuk buat data processing ataupun untuk nak buat data science application. Kalau dekat dalam Python ni kita ada beberapa libraries yang famous lah yang kita gunakan. Ada Pandas, ada NumPy, Matplotlib dengan Seaborn. Okey, Matplotlib ni dia banyak kita gunakan untuk nak plot, macam nama dia lah, untuk nak plot application yang matematik tadi tu kan. Kalau kita nak plotkan dia lah. So Power BI ni adalah salah satu daripada dia tak ada kaitan dengan Matplotlib ni, tapi apa yang dia boleh buat tu sama macam Matplotlib boleh buat. Cumanya dekat dalam Power BI ni, kalau you tengok nanti saya akan tunjukkan sikit dia punya apa nama tu, kalau dekat dalam YouTube kan, kalau you tengok macam tutorial dan sebagainya, dia menarik sikit lah. Feature dia tu artistic wise tu kita nampak dia menarik
menarik sikit dashboard dia tu. So kalau macam dekat sini, kalau dekat dalam pandas ni kita buat banyaklah yang kita boleh buat untuk nak buat data cleaning tadi tu yang saya sebut, yang bila kita isi survey kadang-kadang kita tak isi properly ataupun bila sensor kita tak working, kita tak bagi reading yang macam sesuai. So data cleaning, exploring and also manipulating ni banyak orang buat dekat dalam library panda. Kemudian dekat dalam NumPy ni, okay, bila dia ada sebut perkataan dekat sini ada array ataupun ada multi-dimensional array ni, data kita kalau ada dua dimension saja, contohnya ada X dengan Y, contoh Y kita ni adalah katakanlah bacaan suhu, X kita ni katakanlah masa. Contohnya pada minit 1, minit 2, minit 3, minit 4. Kemudian bacaan suhu kita 33, 4, 5, 6 dan sebagainya, kita boleh buat plot. Okey, itu kalau kita ada dua dimension. Tapi kadang kalau data kita ada banyak, ada 5, 6 dimension. Okey, kalau macam pergi yang lebih detail lagi kadang-kadang macam ni lah, macam kita pergi buat pemeriksaan kesihatan kan. Dia bukannya ambil suhu kita saja, dia ambil berat kita lah, dia ambil tinggi kita lah kan. Lepas tu sekejap lagi dia nak tengok bacaan darah kita lah, for example lah, ada banyak-banyak readings kan. So readings tu dia akan bagi multi-variation ataupun dia akan bagi multi-dimension kepada kita punya data. Jadi you might want to use something known as matrix ataupun array. So dekat peringkat sekolah, array dan matrix ni kalau tak salah saya start belajar masa matrikulasi. Saya tak pasti sama ada sekarang dia diturunkan ataupun tak. Sebab apa yang saya notice lah, dulu antara benda yang saya belajar waktu sekolah menengah, anak-anak saya sekolah rendah sekarang dah belajar. So saya tak pasti sama ada adik-adik dah belajar matrix ataupun betul. Tak. Tapi pasti for sure before you masuk universiti, you akan belajar tentang satu chapter dikenali sebagai matrix. So matrix yang ada dekat sini ni kita boleh guna pakailah, dan dekat dalam sini NumPy ni one of the strength yang dia ada. So satu lagi pula kita ada macam Seaborn. Seaborn ni adalah salah satu library jugalah yang kita gunakan especially untuk nak buat visualization of graphical ataupun information statistical graphics lah. So ni antara elemen yang kita guna untuk visualization. Power BI memang dia punya strength dia adalah untuk visualization. But the processing and so on, you might as well require some other software ataupun some other tools such as Python ataupun programming language R untuk for you to process lah. So itu pun. Okay. Terima kasih Dr. Hazinah. Lagi detail ya pengetahuan kita dapat hari ni mengenai Python. Untuk pengetahuan Dr. Hazinah kan, adik-adik ni semua, pelajar-pelajar sekolah menengah ni dah didedahkan Python bermula pada tingkatan 2. Dia orang dah start belajar Scratch daripada L1, datan 2 dah terdedah dengan Python. Kalau kita dulu coding pun tak kenal lagi kan Dr. Hazinah. Masuk lepas habis belajar, lepas habis SPM baru kenal dengan coding ni. Jadilah kita pun dah berlangsung selama 47 dah. Dah menghampiri 1 jam dah. Okey, sebelum itulah sebelum kita akan mulakan sesi lah kedua kita, sebelum sampai ke penghujung panggil kita punya so webinar pada hari ini, Dr. Hazinah ada ingin bagi apa lagi ucapan untuk mungkin ada lagi yang perlu disampaikan kepada penonton-penonton kita pada hari ini? Okay, betul. Saya sekali lagi lah saya nak mengucapkan banyak-banyak kepada Insinyur Zul Zul kerana invite, dan also kepada Hajar daripada Jazrul kerana invite saya pada petang ni. Saya tak dapat nak buat demonstrasi Power BI tu, tapi saya harap sesiapa nak tengok macam mana Power BI boleh beroperasi dan sebagainya, nanti boleh tengok dekat YouTube ada beberapa tutorial, ataupun you don't go directly to the tutorial, maybe tutorial tu mungkin pergi kepada detail, go for the introduction ataupun tengok kepada tutorial asas, dan you akan dapat gambaran lah seperti mana yang saya maksudkan tadi tu yang dikatakan sebagai visualization yang cantik lah. Itu satu. Dan yang kedua, saya tertarik jugalah dengan apa yang Hajar bagi tahu tu. Memang untung macam pelajar-pelajar sekarang ni, tak tahulah untung ke ataupun membebankan lagi ke banyak benda nak belajar ke. Sebab macam saya dulu, betul, programming ni pun saya start pegang waktu saya undergrad. Tapi tengok macam sekarang macam pelajar-pelajar sekarang ni daripada kecil lagi ada didedahkan dengan programming, daripada block programmingnya lah, Scratch tu apa semua tu, and then masuk kepada tingkatan 2, satu ataupun dua dah dikenali dengan Python programming, lepas tu ada sikit tentang HTML dan sebagainya. So apa yang saya nak sarankan macam kalau sekarang lah, kalau tanya saya pula waktu saya tingkatan 2 dulu, saya tak tahu cita-cita saya nak menjadi apa. Sebab kadang-kadang orang cakap bila kita dah ada cita-cita tu, nanti kita tahu kita nak fokus subjek mana untuk kita lebih mendalami dan sebagainya. So it is normal kalau kita tak tahu lagi kita nak add up sebagai apa. Tapi saya nak menasihatkan adik supaya belajar bersungguh-sungguh.
subjek apa-apa pun lah, matematik tadi tu, matematik jangan tinggalkan sebab dia banyak aplikasi dia. Bukannya matematik sih kita nak cakap dia macam mana, dia macam core. Apa juga bidang, tak kisahlah whether you want to be doctor, you require mathematics. You want to be an engineer, you require mathematics. Even you want to draw ataupun you want to make arts pun you require mathematics. So baru-baru ni saya gemar bermain keyboard lah, bermain piano. Lepas tu anak saya hari tu dia ada main-main dan tiba-tiba kita ada jumpa satu site lah. Kalau tengok permainan ataupun muzik yang kita ada dekat sini, dia panggil perlapan. So kenapa dia perlapan pun ada matematik history belakang dia. So matematik ni dia build up from a lot of things. Yang tu yang pertama. Dan yang kedua ni subjek sains. Kalau dalam peringkat sekolah rendah ataupun peringkat menengah rendah ni, subjek sains tu do your best, learn your best, put your interest into it sebab dia dia tak penyelesaian masalah kepada semua benda, tapi dengan memahami sains dia boleh bagi you satu it helps you to understand the world better. Okay, contohlah macam sekarang macam saya bagi example apa, okay, baru-baru ni kita ada buat satu talk lah berkaitan dengan artificial intelligence, macam mana YouTube, bila you tengok satu YouTube tu, perasan tak lepas kita dah tengok satu channel tu, tiba-tiba ada recommendation. Recommendation ni macam dia tahulah aku minat apa, dia pergi kepada situ. Kalau biasanya kita akan bawa kepada conclusion, YouTube ni ada pasang pijat lah dekat phone kita, dia boleh dengar apa yang kita cakap lah. Contoh, kita akan bawa kepada conclusion kepada tersebut. Tapi kalau you amati dia betul-betul, it is not, that might be a case. Tapi what happens actually is that the software yang build up your YouTube tu, dia do something yang kita kata sebagai behavioral learning. Dia learn your behavior. So every time when you click into one channel, dia akan simpan. Say for example, saya hari ni saya buka resepi daging, dia akan simpan. Oh, Nur Hazina ni suka daging lah. Esok kita tunjuk daging masak terutuk pula, for example. So dia akan constantly learn about you in order to understand your behavior and comes out with the recommendation of the videos yang dia nak tunjukkan. Elemen-elemen ni adalah sains. Okay. So, okay. Jadi kata-kata terakhir saya ni, insyaAllah kalau boleh, boleh fokus dengan study ataupun dengan classes yang adik-adik ada and do your best. InsyaAllah kalau ada apa-apa yang kami boleh bantu, kita akan bantu on kita pesan. Dr. Hazina, kita ada soalan pula di hujung acara ni. Ada satu lagi soalan yang disoalkan. Saya showkan. Okay, soalan dia. Doktor, lagi satu soalan. Okay, if matplotlib and seaborn boleh guna untuk visualization kita tadi, kenapa kita kena guna Power BI ni? Apa kelebihan Power BI ni berbanding dengan seaborn dengan mplot tadi? Macam tu. Okay, yang ini, okay, kalau tengok dekat dalam matplotlib and also dekat dalam seaborn tadi tu, graf yang you dapat tu adalah graf yang tak estetik sangat lah. Graf dia adalah graf yang biasa. So sebab tu tadi macam saya mention, kalau macam student saya, kalau dia daripada awal lagi dia develop project on Raspberry Pi, dia dah banyak guna Python, visualization saya pun ke dalam menggunakan either matplotlib ataupun seaborn sahaja. Tapi kalau kita nak buat untuk professional touch ataupun kita nak buat untuk display, kadang-kadang macam tadi kita ada buat project yang nak ambil temperature and so on semua tu, kita just nak display dia on board. Kita ada pasang screen dekat dalam Raspberry Pi, dekat atas Raspberry Pi kita stackkan dia, kita letak dekat dalam tempat, dekat satu tempat X, kita just nak tengok dia saja, mungkin yang tu sesuai sebab dia guna language yang sama. Tapi when you do IoT project, sometimes you nak monitor benda tu secara remote. For example, you buat your system dekat sini, macam Hajar dekat Terengganu sekarang. Dekat Terengganu sekarang, Hajar boleh tengok dekat dalam, dekat mana? Terengganu Ya, betul-betul. Okay. Macam dekat Terengganu, Hajar akan tengok macam saya bagi Hajar satu site. For example, Hajar nak monitor tu melalui sites. So, bila kita nak monitor melalui sites, sometimes you want to make your visualization to be more appealing untuk nak bagi dia lebih cantik. Power BI ada platform tersebut. Dia dah ada pre-built functions untuk nak memaparkan chart ataupun macam tachometer. Kalau biasa kita nak tengok thermometer very good atau very bad, dia buat macam yang tachometer tu. So tachometer pun dah ada dah paparan cantik dan sebagainya. Kalau kita guna dalam Python library apa semua ni, dia basic paparan sahaja.
So that is the case kenapa ramai yang banyak merge ataupun tukar application. Kadang-kadang kan Power BI ni kadang-kadang ada yang guna Microsoft Azure. Kalau pernah tengoklah AZURE tu, Azure, Azure ke Azure, cara sebut pun Azure. Saya pun tak tahu sebut macam mana. Okay. Tu antara antara visualization tools yang mana kenapa orang pakai tak pakai kepada yang conventional. Sebab dekat platform-platform ni kita punya graph, kita punya visualization tu sometimes much more appealing lah. Ada juga yang apa lagi yang kita ada dekat sini ya. Sekejap saya nak macam because sometimes ada platform yang dia boleh tag along terus dengan database yang kita ada, cloud yang yang kita ada. So dalam konteks tu, bila dia dapat bagi paparan yang sesuai ataupun paparan yang lagi kemas, kita might end up nak guna Power BI lah instead of nak guna Matplotlib ataupun kita nak guna Seaborn tu. Okay. Kalau macam tu saya simplifikanlah sikit. Untuk menjadikan data kita lebih menarik untuk orang lain tengok, bukan kita je. Sebab kita nak paparkan kepada, mestilah kita nak buat data tu nak berikan kepada penonton kita ataupun untuk marketing. Mesti kita nak bagikan kita punya viewer untuk lihat lebih cantik dan lebih menarik. Jadi kita gunalah Power BI macam Dr. Azlina cakap tadi untuk mendapatkan visualization yang lebih cantik dan menarik. Okey. Dah aktif dah yang belakang tu. Dr. Azlina. Okey. Untuk last kali kita tengok kalau ada lagi sebarang soalan kita boleh ajukan sebelum kita tamatkan sesi kita pada petang ni. Kita mungkin ada soalan mengejut kan di hujung-hujung acara ni, biasa macam itulah. Okey sebelum tu Dr. Hazina bercakap mengenai STEM sebentar tadi. Dr. Hazina ada apa dia? Ada buat satu program untuk Arduino coding and then ada buat apa Python. Untuk adik-adik semua, untuk pengetahuan lah kenapa Python, kode Arduino, Microbit semua ni banyak kita guna sekarang. Sebab teknologi kita makin berubah kan Dr. Azlina, makin lama makin canggih. Sebab tu adik-adik semua di usia yang muda dah didedahkan, berbeza dengan zaman kita dulu kan Dr. Azlina. Zaman kita teknologi waktu tu masih lagi slow lagi, baru nak berkembang. Sebab itulah adik-adik semua didedahkan awal. Tahniahlah kepada yang join kita punya seminar pada petang ni kan. Untuk menarik kepada Power BI ni bukan senang. Tak semua orang akan nampak kelebihan dia tu. Okey. Sebelum itulah, sebelum kita akhiri, saya nak ucap ribuan terima kasih kepada Dr. Hazlina sebab join kita satu jam ya pada petang ni. Selama satu jam berkongsi segala ilmu dan input-input yang berguna. Kita bukan saja tahu pasal Power BI tapi kita tahu macam mana data science tu dimasukkan ke dalam Power BI. Kalau kita tahu je Power BI, tak tahu macam mana analisa data, tak berfungsi dengan baiklah Power BI tu. Begitu. Okey, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Hazlina. Kita berjumpa lagi. InsyaAllah di program akan datang. Kita ada lagi program yang akan datang dan kami juga menjemput UMP untuk program dengan MDET nanti pada bulan hadapan. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih Dr. Hazlina. Kita jumpa lagi. Okey, sekarang ni semua bersama dengan saya. Kita dah berada di penghujung program kita, sesi kita pada petang ni. Kenapa saya punya gambar ni makin lama makin hilang? Okey, pasti semua dah tunggu kan? Kita punya viewer makin lama makin naik. Nampaknya semua dah bersedia untuk lucky draw kita pada petang ini. Okey, lucky draw pada petang ini. Boleh saya tanya pada technical, sudahkah kita bersedia untuk lucky draw pada petang ini? Okey, teknikal kita. Okey, teknikal kita dah ready. Teknikal kita boleh dah share screen dia untuk kita tahu siapa pemenang yang bertuah pada petang ini. Okey, dah keluar dah tu. Semua dah berdebar dah. Okey, pemenang bertuah kita pada petang ini yang memenangi e-book IoT kita. Yang pertama adalah Nur Atira binti Muhammad Nizam. Dan yang kedua adalah Nur Farishah Alia binti Zainuddin. Yang ketiga adalah Wijabtul Iman Nabilah binti Hisham. Dan yang keempat Adam Zikri. Teacher kenal lah Adam Zikri. Okey, Adam Zikri bin Muhammad Husni. Yang kelima Syacitan Naib Prabagan. Prabagaran. Okey, minta maaf atas salah sebutan tadi. Lee Sun. Lee Sun pemenang salah satu yang bertuah pada petang ini.
Siapa yang menang pastikan komen dekat ruangan chat. Tanya kepada pemenang-pemenang bertuah kita pada petang ni. Dan yang keberapa ni? Yang ke 6, Syahril bin Muhammad Razak bin Abdul Razak. Savitra anak perempuan awal, Muhammad Fadli bin Syahabul. Habis Ra'o anak lelaki Syahbanan Kumar. Okey, tahniah kepada semua yang bertuah pada petang ini. Pastinya anda semua dah ada kat sini kan? Okey. Boleh komen di ruangan chat. Setahu semua dah tahu nama-nama ni. Nanti organizer kami akan contact anda untuk memberikan e-book IoT kami. Okey. Sebelum kita akhiri. Okey. Technical boleh share kita punya slide untuk program akan datang. Okey. Technical sudah ready? Boleh share slide untuk MDM. Okey. Memandangkan kita ada sedikit masalah teknikal. Okey. Pada bulan harapan kita akan ada satu program yang dinamakan My Digital Maker. Kita bergabung dengan MDEC untuk program pada bulan harapan di Pantai Timur. Kelantan, Terengganu dan Pahang. Okey, pastikan semua penonton setia bersama di Facebook kami, page Jazabi Bopot. Kami akan update di sana tentang program yang akan dijalankan pada bulan hadapan. Tapi sebelum itu, kita akan adakan soft launching pada bulan ini, iaitu 25 September. Live juga di tempat yang sama, Jazwa TV dan Jazabi Bopot. Pastikan kita jumpalah di sana. Jadi kita dah di penghujung webinar kita pada hari ini. Okey, saya punya gambar pun makin lama makin hilang ni. Okey, sebelum tu saya akan tinggalkan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua dengan video soft launching kita pada bulan harapan dan soft launching kita pada 25 hari bulan 9. Okey, pastikan semua follow di YouTube kami dan follow kami punya Facebook untuk tahu tentang program yang bakal dilangsungkan ini. Pelbagai hadiah dan acara yang menarik ditawarkan. Okey, jadi saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua dengan video promotion daripada kami.